Yo, welcome back. Minus satu ke gua, Sasaki di Game Cetakan Tsubasa Dream Team. Oke, di tahun ini kita kedatangan banner baru ya. Ada dua. Wah, cepat ya. Langsung aja kita bahas. Dan yang pertama ada Japanese Pickup Transfer ya. Jadi ini Jepang Junior Youth apa? Semuanya Jepang semua yang di rate up ya. Dan Nita dapat HA baru. Oke, lumayan. Kemudian ada pemain baru Misaki. Misaki biru ya yang Junior Youth ya. Oke, yang Junior Youth gue ada yang hijau tapi. Kemudian yang di rate up ada Yuga biru, Yuga khusus itu ya. Ada Sawada, terus ada Urabi. Kemudian yang di rate up juga, oh yang HA ada Nita sama Mizuki. Oh, tapi ini gak sekarang ya, tanggal 5, oh 3 hari lagi. Berarti hari Senin ya ini ya. Dan Misaki ini auto intercept ya, jadi kalau kalian gak punya Misaki biru yang bagus bisa gacha. Tapi gue saranin sih gak usah ya, bener-bener pick up transfer itu gak usah gacha. Oke, kemudian ada final qualifier login bonus, kita dapat apa aja. Oke, Noki Recovery Ball, skip tiket, oke. Wah, Dream Ball mana Dream Ball? Kok nggak ada Dream Ball-nya? Wah, sepertinya tidak ada Dream Ball. Kemudian ada raid baru ya, ada SSR, apa itu namanya? SSR Black Ball, lumayan ya, ada skenario baru. Oh, bisa 24 Dream Ball, oh, nice. Nah, ini ada hidupnya si siapa? Si Nita ya. Oke. Jepang Allstar 10%, tim skillnya bagus ya. Kalau kalian belum ada tim skill region, Love Flying Enchant Force 40%. Oke, berarti hampir mirip sama yang DC ya, Nita DC ya. Kemudian efeknya ada Snow Cover, Stamina Cost Down, Global Request. Oke, kemudian Netherland Player Killer. Wah, apakah nanti Dream Fest-nya Duleman? Ya, kita nggak tahu. Ini Netherlands Player Killer buat apa coba? Apa pemain Belanda yang dipakai main PvP aja juga jarang sekali ya? Ada aja klub ini. Iya, kalau kayak apa? Leon Dick tuh si Doleman stunnya bagus itu gak apa-apa Netherlands Killer. Ini gak ada yang pakai dikasih Netherlands Killer. Oke, apa ini? Ya, setelah saya baca-baca, gue gak tahu ini apaan. Oh, ini mungkin apa ini? Kayak Agility Cup mungkin ya. Waduh, kalian yang tahu komen di bawah aja. Kalian kayak Dream Championship biasa sih kayaknya ya. Oke, kita langsung aja di banner. Ya, ini Brazil ya. Jerman nggak dapat banner lagi ya. Habis Eropa langsung kembali ke South America. Iya, Jermannya nggak dikasih startup Jermannya. Ya, ada pemain baru juga ya selain pemain-pemain yang lama ya. Jadi kita kedatangan Giorgi, Senaldo, sama Alberto. Lumayan, penengkapin SA ya. Apalagi akun kedua gue juga SA ya. Dan pemain Brazil yang lain juga di red up ya. Ada Santana, biru, terus Salinas merah yang apa full body stand. Dan yang lima yang lain. Nanti kita lihat. Oke, yang pertama ada Alberto ya. Solidarity Toughness. Oke, sekarang South America bisa solidarity 45% ya. Kalau kalian ada Hino, Salinas, sama si Alberto ini. Berarti gue kurang Salinas sama si Alberto ya. Oke, shot out tackle, shot out intercept, sis pas. Oke, sama aja ya. 13, hampir 20. Ya, hampir 20, 17. Lumayan. Kemudian ini pasifnya baru ya, player link ya. Jadi bukan nationality link, tapi player link ya. Jadi jika ada Casagrande, Giorgi, dan Senaldo, itu dapat 30% ya. Max 30% 2 player. Berarti kita 2 player aja udah dapat 30% ya mungkin ya. Atau mungkin kita minimal harus 2 player baru nyala ya. Kalian yang tahu komen di bawah. Ini memang agak membingungkan. Tapi kalau menurut gue sih ini 2 player udah 30% ya. Jadi kita butuh 2 antara Casagrande, Giorgi sama Senaldo. Nanti otomatis 30%. Kayaknya sih gitu. Kalau satu gimana? Kayaknya kalau satu nggak bakal aktif. Kalau satu nggak bakal aktif kayaknya ya. Soalnya bukan combination. Kalau satu doang berarti combination. Wah, berarti back-nya wajib 3 orang ini ya. Nggak bisa diganti-ganti ya. Tapi lumayan sih 30%. Dev 20.000 tambah 30%. Gila. Mantep. Bagus sih ya. Tapi emang apa nggak bisa diganti-ganti back-nya. Kemudian kita ada pemain baru Senaldo ya. Iya. Oke, Senaldo.
Tim skillnya ability type South America 17%. Oke, gue udah ada si apa? Si Santana ya, berarti kalau dapat ini bisa 49%. Ring. Skillnya ada tackle, intercept sama bantu. Stunnya 14, 17, 19. Biasa sih ya. Oh, ada dribble ternyata. Berarti udah ada 4 ya. Set master 30%. Wah, ini baru ya ini. Set master. Berarti dia kalau di pinggir nambah 30% stunnya. Itu apa? Hitungnya di pinggir itu di mana itu ya? Harusnya ada indikatornya biar kita tahu ini di pinggir atau enggak ya. Klub, tolong klub, diperbaiki lapangannya. Iya, mid area master, set master ya. Kita enggak tahu daerahnya di mana. Dan ini defense apa fisika lebih gede ya dari defense ya. Berarti kayaknya dia apa offense-nya lumayan kayaknya ya. Soalnya fisikalnya gede. Kemudian ada Georgie, solidarity skill type 15% ya. Stunnya 15, 16, 20. Ini juga gede fisikal ya. Berarti ini kalau dikasih formasi non Jepang fisikal 10% mantep ini. Soalnya fisikalnya gede-gede ya. Ada intercept, tackle, ada bantu, ada dribble. Oke, sama. Pasifnya stamina killer 40%. Gila, 40% tuh. Ini gak usah ngeblok, kita taruh tengah aja tiap match up sama Hyuga atau si siapa itu namanya? Oh, pokoknya yang boros stamina ya, gila. Plus 40%, dia bisa sekali tendang doang. Lagian kita ngasih blocker ngapain ya kalau otomatis terbang ya? Iya, gue ada isu sakit tapi gak pernah ngeblok gitu, terbang terus tiap match up. Gila, ini sih ngeri ya, taruh di tengah, dah. Itu striker lawan sekali tendang doang. Kecuali dia emang lewat AM bancu baru ngesot ya, baru bisa. Gila, ngeri. Ya ini Santana kemarin gue udah dapet kemarin ya. Dan Salinas ya, gue sih ngarepnya Salinas sama Alberto. Ya 4 step aja, apakah dikasih? Oh ini juga ada Casagrande, Dugo, Marcio, Santana Merah. Oh berarti banyak ya. Nah, Alstad Inkres. Apa ini? Oh, set master. Jadi ya kita tiap ke samping ini statnya nambah ya. Berarti mungkin beda sama kayak si siapa tuh? Si Sawada ya. Kalau di pinggir dia nggak aktif. Mungkin kalau yang ini nanti kita tiap ke pinggir statnya naik terus. Kayaknya ya, aku nggak tahu. Wah, kalau gini sih enak ya. Iya, kita nggak tahu indikator set itu sebelah mana. Ini loh kayaknya ya. Jadi ada garisnya, nah ini. Jadi kalian harus benar-benar di pinggir garis kotak penalti supaya dapat ya. Oke, langsung aja kita lihat. Oke, Alberto. Wah, nggak dikasih tahu skillnya ya. Wow, kelap. Kecewa ini. Iya, skillnya nggak dikasih tahu skillnya. Oke, ada 6 step ya. Kalau kalian emang nggak pengen build shot Amerika, nggak usah ya. Ya, simpan aja dribble-nya. Pasti bakal ada lagi nanti. Tapi ini bagus sih, yang stamina killer itu gila itu. Itu siapapun yang nendang pas match up sama dia, itu bisa sekali tendang doang. Habis itu nunggu full power baru bisa nendang. Gila, mantep. Oke, ada login putusnya ini ya. Dream Championship No Life. Bodo amat. Oke, karena kita tari Brazil ya, kita pakai Captain South America. Ini aja rival aja. Ya, sesepuh ya. Ya, ini sesepuh. Sesepuh Brazil ya. Soalnya dia yang paling tua daripada apa? Balatannya Santana dan yang lain. Oke, tunggu bentar ya. Oh benar, berarti kayak apa itu? Dream Championship biasa ya. Oke, langsung aja, gak usah lama-lama. 4 step. Waduh, ya Dream Festivalnya masih ada. Jadi pengen gacha lagi ya, gak dapet dari Nandes kemarin. Oke. Nice, ya, apakah masih wangi? Seperti apa itu namanya? Dream Fest kemarin ya. Ini gak nganggep wangi sih ya. Ya tapi lumayan daripada hasil.
Ya, kenapa gue jadi cancel-cancel ya? Oke, step pertama ya. Semoga nyantolnya antara Salinas. Gue baru ngomong ya. Antara Salinas sama Alberto. Pertama udah pas. Ah ya, sepertinya parfumnya minta di recharge ya. Minta bertapa dulu. Ya. Gak apa-apa lah, step pertama sih pemanasan ya. Cuma 30 drink full. Aduh, duh. Tapi mending gini ya, yang ampas yang akun kedua, yang akun pertama jangan ampas. Tes step pertama zoom, lanjut step 2. 40 drink full. Tapi gak ada suasana WC ya. Bagus yang dulu, kalau yang dulu walaupun non Jepang itu suasananya tetap WC. Kayak 4 burung. Ah. Ya, gue tadi bilang sih yang ampas yang, tapi ya gak gini juga, Prab. Ya paling gak SSR lah ya, walaupun gak gue cari ya. Aduh, ya sepertinya emang lebih habis kemarin ya. Tapi kemarin sama main bandring itu juga hobi soalnya. Ya, terus gacha Tsubasa lagi sama game sebelahnya. Kenapa kayak gini? Oke, 50% chance ya. Ini kalau nggak dapet, wah, nampas kau. 50% ya, masa nggak dikasih? Ya kalau bisa sih 3 atau 2 ya buat ganti Zhong step 1-2. Ya udah minta ngarep pula. Oke, ada chance 3 burung ya, semoga dapet. Oh, bahkan 50% pun nggak dikasih. Kamu udah gila ini. Ada. Ya ampas sih ampas ya, tapi 50% loh ini. Enggak, 50% enggak dikasih. Oke, gue dikasih new malah. Ada. Oke, 50% cuma mitos ya. Ya gue kemarin 50% juga enggak pernah dapat perasaan ya step up itu ya. Step up-nya apa? Jepang 97 terus yang apa kan juga enggak pernah dapat ya yang 50% ya. Oke, gue nanti tolong kasih yang toughness apa solid ya antara si Salinas sama si Alberto. Tolong klub. Gila, 3 step udah apa sih ini, kalau salah sasaran ya awas. Oke. Shotnya cuma biru ya, enggak ada pelangi-pelanginya. Wow, ada Roberto tapi. Tapi sih Roberto gue ada antit itu biasanya gak dua ya. Dua kah? Ting. Ya. Kalau gak gue ada antit biasanya dua Roberto. Ada. Ada. Ya. Sabar. Kemarin udah hoki, sabar. Kemarin udah hoki. Ini padahal non red up ya. Ya red up sih, maksudnya dia enggak di red up paling atas. Kenapa nongol di sini lagi? Astaga. Ini shotnya dicolok juga jelek ya. Momentum enggak tinggi-tinggi amat. Astaga, kelap. Oke, sepertinya ampas mulai kembali ya. Aduh, ya udahlah ya. Kayaknya emang apa, roda itu terus berputar ya. Ya kadang kita hoki, kadang emang dupe. Ya terima kasih sudah nonton dan sampai bro, ketimbang kesemangat bikin video. Sampai jumpa di next video.